بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى أمنا في علومه في دار آمين. آمين وحسب فضلة أجز إن لم يضر kahasbi masih kau jawaban au usir. Bolehkan olehmu akan buang fadlah jika tidak membahayakan. Boleh begitu. Jika tidak madarat. Seperti membuang sesuatu kahasbi masih kau jawaban. Seperti membuang sesuatu yang diiringi, maksudnya disusun sebagai jawaban. Ya. Sebab kalau enggak ya, disebut, dia yadir. Sebenarnya doro ya dulu ya, ya doro ya, biar cocok di sini, usir jadi ya lam yadir. Ya. Kalau enggak disebut, dia akan madarat. Maka dia disebut sebagai bentuk jawaban. Ya. Seperti man dorobta, siapa yang kau pukul? Siapa yang kau pukul? Maka mesti disebut tuh fadlanya. Dorobtu Zaidan. Nah, Zaidan mesti disebut. Gitu. Au husir. Ya. Yang kedua, atau ya, husir dihasr, ya, dihasr. Diringkas. Umpama ya mengatakan madarabtu illa Zaid, dan tidak aku memukul kecuali Zaid. Itu enggak boleh, madarabtu aja enggak bisa. Madarabtu enggak bisa begitu. Ya. Enggak boleh. Enggak boleh buang Zaidan. Jadi mesti pakai Zaidan. Oh ya, jadi irobnya hasba itu menjadi maf'ul bi ajiz. Hasba mudaf fadlatin mudaf ilai ajiz fil amr in lam ya yadir in harfu syartin lam harfu nafi najas min qalbin yadir itu fil mudhari majr majzum bil lam ka hasbi jar majr hasbi mudaf ma isim mausul mau benihnya mudah pilih si kopi ilma di maunin ilma jol naik wafaannya damir mustatir jauhsan tamir huwa ya udah ala ma ya. Kemudian ya, jawaban jawaban menjadi maful sani si kok au husir au huruf atop husir diatopkan kepada ya sik diatopin atas lapas sikok ya diatopin ke lapas sikok. Nah, nanti ada fadlah ada umdah. Iya, apa tuh? Kita lihat al-fadlatu khilaful umdati. Fadlah itu adalah lawanan bersalahan umdah. Apa tuh? Wal umdatu umdah itu mala yustagna anhu kalfa ini. Sesuatu yang tidak dicukupkan darinya seperti fa'il. Maksudnya apa? Fa ya, umdah itu adalah ya. Jadi ada fadla, ada umda. Umda itu inti kalimat.
Bahasa langsungnya begitu. Jadi umdah itu inti kalimat. Yang kalau kagak dia kagak bisa. Dia inti kalimat. Mala yustagna anhu. Sesuatu yang tidak dicukupkan darinya. Enggak cukup kalau enggak ada dia. Enggak bisa kalau enggak ada dia. Itu. Sini contohkan kalau fa'il seperti fa'il. Ada empat. Ya. Fa'il, mubtada, ya. Seperti fa'il, fi'il, ya, khobar, mubtada. Empat tuh. Oh, di sini contohnya satu aja. Itu kalimat inti tuh. Ya. Mubtada, khobar, fi'il, fa'il. Pasangannya, mubtada pasangannya khobar, fi'il pasangannya fa'il. Itu namanya umdah. Inti kalimat. Wal fadlatu ada namanya fadla. Fadla itu apa? Ma yumkinul istighna'u anhu kal maqulibi. Fadlah itu sesuatu yang mungkin tercukupi darinya. Dia, ya, enggak ada dia cukup gitu. Enggak ada dia cukup. Jadi bahasa lainnya Pak, kalimat tambahan. Kalau maf'ul bih seperti maf'ul bih. Ya. Apalagi tamyiz, hal, tawabi', na'at, atop, ya. Atop, taukid, badal itu termasuk daripada yang namanya fadlah. Fa juzu hasful fadlati, maka boleh buang fadlah in lam yadir atau lam yadur, jika tidak memadaratkan, tidak madarat, tidak bahaya juga boleh. Kakaulika seperti perkataan kau fi darabtu zaidan, pada lepas darabtu zaidan darabtu bihasbil maf'ul bi, dengan membuang maf'ul bi itu boleh. Jadi membuang maf'ul bih boleh. Nanti kita akan ketemu kalimat itu dibuang maf'ul bihnya. Boleh. Dorob tu. Dorob tu boleh tu aku pukul. Boleh. Ngomong begitu dorob tu. Kecuali bentuk pertanyaan. Man dorob tu? Man dorob tak? Man dorob tak? Siapa yang kau pukul? Maka jawabannya mesti ada fadlahnya. Dorobtu Zaidan. Aku pukul Zaid. Kalau enggak disebut Zaid, enggak tahu siapa. Maka kau nikah dan seperti perkataan kau fi pada sumpah ma'ataitu dir'a Zaidan dir'aman. Aku berikan Zaid dir'am. Ataitu. Boleh lah dibilang ataitu. Aku berikan. Iya. Yeah. Boleh ngomong begitu. Jadi siapa yang diberi enggak tahu tuh. Tapi boleh begitu ngomong. Ada yang dibuang. Wa minhu qaulullah ta'ala di antara firman ta'ala fa amman a'ta wa taqa. Nah, boleh begini. Maka adapun orang yang ia beri, yang ia beri dan dia bertakwa. Nah, Allah enggak kasih tuh. Allah enggak taruhin maf'ul bihnya di situ. A'ta, Allah enggak kasih maf'ul bihnya di situ siapa? Ya. Yeah. Wa ataitu Zaid dan aku berikan Zaid. Wa minhu dan di antara qaulu firman Allah Ta'ala wa la sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Ya. Nanti ia akan berikan nanti Tuhan kau akan berikan engkau lalu engkau ridha. Fatardha engkau ridha. Nah, ada yang dibuang tuh maf'ulnya. Wa ataitu dirhaman, aku berikan dirham. Qila dikatakan wa minhu di antaranya qaulu ta'ala fi ta'ala hatta yu'tul jizyata, sehingga mereka memberikan jizyah. At-taqdiru wallahu alam, taqdiru wallahu alam hatta yu'tukum jizyata. Takdir begini. Sehingga mereka memberikan kamu jizyah. Jadi dibuang hukumnya. Fa in darra hasbul fadlati, maka jika madarat, ya, bahaya, ya, madarat oleh buang fadla, lam yajuz hasbu, maka enggak boleh membuangnya. Kama iza waqa al maf'ul bihi fi jawabi su'alin,
sebagaimana apabila terjadi jatuh maf'ul bih pada jawab soal. Nah, sumpama ayyuqal bahwa dikatakan mandarabta, siapa orang yang kau pukul? Fatakul, maka kau jawab darabtu Zaidan. Ya, jadi mesti disebut Zaidannya. Kalau enggak disebut enggak bisa. Nah, ini kayak begini. Masuk tadi in lam yadhirra ka hazfi ma siqa jawaban. Aw waqa'a mahsuran, atau jatuh dia al kadarnya di ringkas ya, di hasar. Ini ringkas, bukan diringkas, maksudnya sesuatu yang penting. Ya. Sesuatu yang penting ya. Nah, umpama ma darabtu ila Zaidan. Ini kalau pakai kata-kata hasar, ini sesuatunya penting. Ini balaghah. Tidak aku pukul kecuali Zaid. Beda muatannya dengan darabtu Zaidan. Muatannya beda dengan kata-kata madarabtu illa Zaidan dengan darabtu Zaidan. Dan ini mengandung taukid kalau kata-kata seperti ini, namanya hasar mahsur. Seperti ada tuh hasar seperti apa? Innama, termasuk tuh innamal a'malu binniyat. Ini namanya hasar. Penting. Nah, seperti ini sama nih. Ada makna taukid. Falaya juzu asmu Zaidan, maka enggak boleh buang Zaidan fil mawdhi'aini, pada dua tempat itu. Kenapa? Izla yahsulu fil awwali al jawabu, karena enggak hasil pada yang pertama jawabannya. Itu tadi ya. Yang pertama apa? Man darabta, ya mesti dijawab darabtu Zaidan. Wa yabqal kalamu sani, dan kekal oleh kalam yang kedua. Nah, ma darabtu ila Zaidan dalan, ya al-qadar menunjuki ala nafi darbi, atas menafikan pukulan mutlakon secara mutlak. Ya, jadi mesti disebut Zaidannya. Kalau enggak disebut ya enggak ketahuan siapa yang dipukul. Wal maksudu nafihu an ghairi Zaidin, dan yang dimaksud adalah menafikannya dari selain Zaid. Nah, ketika disebutkan Zaid, yang lain ternafik. Kalau enggak disebutkan Zaid ya enggak ketahuan. Wala yufhamul maqsudu 'inda hasbi, maka tidak dipaham ya maksud itu ketika dibuang si Zaidnya itu. Wallahu a'lam bissawab.